Protokol kesehatan di pasar Kebilungan itu semua pedagang dan pengunjung pasar Kebilungan harus sebelum masuk ke pasar cuci tangan di tempat yang sudah disediakan dan pakai sabun. Kedua, masuk ke dalam pasar ini ada bilik antiseptik. Monggo masuk, tekan satu kali pakai kaki, setelah kita steril, kena embun, baru kita keluar nanti dicek suhu tubuh dengan termogan. Di dalam pasar harus tetap dilaksanakan protokol kesehatan, yaitu jaga jarak dan selalu pakai masker. Kita himbau setiap hari pada para pengunjung dan pedagang di pasar Kebilungan, apabila ada pengunjung yang tidak pakai masker, kita akan tegur dan kita suruh keluar untuk memakai masker lebih dulu. Tadi juga ada sosialisasi menggunakan alat pengeras suara, Pak Yuni, ya? Iya. Gimana, Pak? Ini kita rutin laksanakan setiap hari agar mereka jadi suatu kebiasaan. Kalau kita setiap hari mensosialisasikan, akhirnya mereka jadi kebiasaan untuk tetap selalu melaksanakan protokol kesehatan. Jumlah pasar di jumlah pedagang di sini ada berapa, Pak? Ada 587 yang terdaftar. 587. Mm-hmm. Ini semuanya dagang semua atau diberlakukan shift atau gimana? Tetap mereka berjualan semua, tidak ada shift, tapi tetap mereka harus melaksanakan protokol kesehatan. Oke, ya. Jadi tidak ada pembatasan jumlah pedagang, ya, Pak, ya? Tidak ada. Termasuk juga pembeli juga tidak ada pembatasan jumlah pembeli? Tidak ada pembatasan, tapi tetap yang penting protokol kesehatan tetap dilaksanakan, jaga jarak. Itu kalau di dalam pasar kita akan tegur apabila ada yang melanggar. Karena di dalam pasar sudah kita buat jalur-jalur khusus untuk lewat dengan tanda panah, dan juga tanda silang itu untuk tanda kita harus jaga jarak. Oke, nah, pernah ada kasus temuan kasus COVID di sini, Pak? Belum pernah. Alhamdulillah belum pernah. Tempat ditutup nggak pasar ini, Pak? Belum pernah. Belum pernah, jangan ya? Jangan sampai ya. Iya. Gak apa, soal kepatuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan, ada yang pakai masker, semuanya itu kira-kira kepatuhannya bagaimana, Pak? Sudah cukup baik atau masih ada atau gimana? Alhamdulillah sudah cukup baik di sini, semua patuh dengan protokol kesehatan, karena itu kan demi kesehatan mereka sendiri, demi kesehatan masyarakat di lingkungan sekitar pasar Kebilungan. Karena apa? Kalau mereka sudah patuh dengan protokol kesehatan, pasar kita jadi sehat, otomatis pembeli, pengunjung akan senang untuk berbelanja di pasar Kebilungan. Tadi juga saya lihat masih ada beberapa yang tidak pakai masker, begitu, Pak? Ya, itu karena biasanya dia habis makan. Saat itu kan dia makan, habis makan, belum dipasang. Kita juga sering ketemu seperti itu. Kalau kita tegur, habis makan, tolong betulkan dia pas, ya. Melihat masyarakat ini sudah tertib belum, Bu? Sudah, kalau sini sudah. Alhamdulillah, ya. Paling mungkin ada 1-2, Bu, ya. Tapi biasanya kalau gitu ada 1-2 gitu gimana, Ibu? Ya nggak pakai masker misalnya ada. Apa yang dilakukan? Paling diingetin ya, Bu. Oke. Pasti diingetin. Ya, ibu kalau jualan di sini ada kekhawatiran, Bu, nggak? Kan di sini kan pasar kan sekarang udah rame nih, gitu kan? Banyak orang yang datang, orang-orang luar begitu kan yang datang ke sini. Ibu ada kekhawatiran nggak, Bu? Nggak begitu sih. Biasa aja, mantep. Mantep. Kenapa? Biar mantep itu apa yang dilakukan, Ibu? Ya, pakai masker. Protokol kesehatannya itu kan dipakai lah. Protokolnya apa aja sih memang, Bu? Apa aja protokolnya? Jaga jarak, pakai masker. Di pasar sini sudah ramai kembali atau masih sepi atau gimana? Ya, udah mulai ramai lagi. Tapi kalau udah ramai lagi, Ibu khawatir nggak, Bu, dengan corona ini, Bu? Ya, yang penting kita jaga protokol kesehatan. Masker sama hand sanitizer sedia ini. Oh gitu. Sama di depan juga. Oke. Tapi Ibu kalau melihat itu pedagang sudah semuanya tertib atau masih ada atau ada yang bandel atau gimana, Bu? Ya kalau pedagangnya sih kelihatannya sudah pakai semua. Mungkin ada pembeli 1-2 aja.
Tapi Ibu sempat memberikan teguran gitu enggak sih, Bu? Apa enggak? Iya, pernah. Pernah. Nah. Gimana ceritanya? Ya, waktu di sini terus itu apa? Saya sarankan pakai masker dulu aja. Soalnya ada peraturan kalau enggak pakai masker enggak dijualin. Gitu ya. Oke. Nah, Ibu di sini kan ada jarak, ada marka-marka itu ya, Bu ya, yang masuk lewat ini, yang keluar itu merepotkan pedagang atau pembeli enggak sih, Bu? Enggak sih. Teratur kok. Teratur ya. Di sini pernah ada kasus, Bu, corona? Pernah ada yang kena? Kelihatannya belum, Pak. Belum ada ya. Nah, kalau sudah ada yang di rapid test gitu-gitu di sini? Dulu pernah. Terus kemudian hasilnya nihil ya. Oke, ada harapan Ibu dari seorang pedagang begitu, apa harapannya untuk kondisi perekonomian saat ini gitu? Ya, secepatnya pulih kembali ya, soalnya kan kayak gini kan mengurangi pendapatan. Oke, Ibu ini pendapatannya berkurang. Kalau dulu ya, sebelum ada corona berapa, Bu, biasanya sehari? Ya, waktu sebelum corona ya lumayan banyak, di atas 1, sekarang enggak. 1 juta? Bisa. Sekarang kalau sekarang bisa. 500? Ya, sekitar gitu. Oke. Di pasar, hampir setiap hari ya mungkin ya? Ya. Oke. Ada kekhawatiran nggak sih, Mbak? Nanti misalnya kena corona gitu? Ya, ada sih kekhawatirannya. Karena tempat umum lah. Terus bagaimana supaya kemudian Mbaknya bisa ke pasar tapi aman gitu? Kalau ke pasar ya jaga jarak, pakai masker, sama cuci tangan. Oke. Dan Mbaknya bisa melihat orang-orang di sekeliling ini sudah tertib atau masih ada 1-2 yang masih belum, Mbak? Ya, masih ada 1-2 yang bandel lah. Tapi sebagian besar? Sebagian besar sudah tertib. Sudah tertib ya. Oke. Mbak, ada harapan nggak, Mbak, dari masyarakat begitu yang sering ke tempat-tempat umum begitu? Harapannya apa sih, Pak? Apakah kemudian harapannya masyarakat semuanya tertib, diatur sama pemerintah ini, manut atau gimana, Mbak? Ya, harus tertib, manut sama pemerintah, karena itu buat kita semua juga. Buat kesehatan semuanya, buat ya? Kesehatan semuanya. Oke. Namanya? Dalam masuk pasar Pedurungan kita lihat rambu-rambu tanda mana itu tanda jalan yang harus kita lewati. Jangan sampai kita melawan arus. Karena kalau kita melawan arus berarti kita akan terjadi tegukan atau saling tersentuhan. Mari sama-sama kita saling jaga. Sekali lagi ya, para pedagang, apabila Pedurungan menjumpai pembeli yang tidak pakai masker, silakan jangan dilayani. Karena itu sangat sayangkan bagi Panjenengan juga pada orang lain.